Pemirsa, Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, bersama Eksekutif Chairwoman MNC Group, Liliana Tanu Sudibyo, bertemu dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di Florida, Amerika Serikat. HT dan Trump merupakan sahabat karib. Setiap melakukan kunjungan ke Amerika Serikat, HT selalu bertemu dan melakukan diskusi dengan Donald Trump. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo bersama istri Liliana Tanu Sudibyo bertemu dengan Presiden Amerika Serikat ke-45 Donald Trump dan istrinya Melania Trump. Momen kebersamaan tersebut berlangsung di Trump National Golf Club di Florida, Amerika Serikat. Dalam lawatannya ke Amerika Serikat, HT juga menyempatkan diri berkunjung ke Trump International Golf Club di West Palm Beach, Florida. Tak hanya menjalin hubungan bisnis, HT dan Trump merupakan sahabat dekat yang selalu menyempatkan diri bertemu jika pemilik MNC Group tersebut sedang berkunjung ke Amerika Serikat. Pada momen kunjungannya di bulan Januari 2022, Donald Trump memberikan hadiah spesial kepada HT, yakni kunci berwarna keemasan yang merupakan simbol untuk masuk kantor Presiden Amerika Serikat di Gedung Putih. Tak hanya itu, HT juga pernah menjadi tamu undangan khusus saat Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45 pada 20 Januari 2017 di Washington, D.C. Melalui Trump Organization dan MNC Group, HT dan Donald Trump juga menjalin kerjasama untuk mengelola hotel dan resort di MNC Lido City, Sukabumi, Jawa Barat, dan di Bali. Tim Liputan iNews melaporkan.